Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, hari ini saya nak berkongsi analisis dengan anda semua berkenaan dengan crude palm oil. Setelah almost 2 tahun setengah ke 3 tahun, saya tidak ada masa untuk trade FCPO dan account pun dah suspended. Alhamdulillah, hari ini berjaya menghidupkan dia. Okay. So hari ini, bermulanya hari ini, insyaAllah saya akan start dengan trading FCPO. Alright, so untuk mulakan FCPO punya analisis ini, saya menggabungkan sistem BBMA multi time frame dan juga AWG system, di mana AWG system more kepada analisis part dan juga yang lebih baik adalah untuk exit part lah. Alright, so it just analysis apa plan saya untuk besok untuk saya trade kelapa sawit ni. Okay, untuk pengetahuan semua, untuk FCPO, saya menggunakan daily chart sebelah kiri, okay, di tengah hourly chart 60 minit dan di sebelah kanan adalah 15 minit. Cuma untuk 15 minit ni sebagai monitoring lah pergerakan perjalanan untuk dia sampai di antara MA510 high dan MA510 low. Okay. Tetapi untuk mengesahkan dia, saya menggunakan time frame 3 minit. Okay. Kenapa 3 minit? Itu disebabkan oleh full structure untuk H1 memerlukan 20 candle. So kalau saya menggunakan 5 minit, so dia hanya ada 12 candle sahaja. So tak cukup. So that's why saya menggunakan 3 minit. Dan 3 minit cukuplah full structure tu. Okay, so analyze back to the business. So kalau kita tengok hari ini, okay, market dah close di kawasan di MA510 high, nampak? Kawasan inilah maksudnya. Dia dah naik sampai ke kawasan ni. Cuma dia close di tengah-tengah lah. Di antara tengah-tengah. Jadi MA maksudnya dia bergerak daripada bawah ni, nampak? Dia bergerak bawah dan dia naik sehingga ke atas. So apa yang kita nak adalah kita memerlukan setup sell di kawasan inilah. Okay, so ini re-entry sell. Okay, so kalau kita tengok di H1, so di H1 kita tengok candle tidak melepasi top BB. So ini kita consider dia sebagai MHV, market hilang volume. Okay, market hilang volume. Alright, so dekat sini MHV. Tetapi untuk mengesahkan dia, kita kena tengok 3 minit. 3 minit. Yes, tengok, 3 minit. Pelik sikit lah. 3 minit ni apa yang kita nak tengok? Okay, kalau kita tengok sini, kita menunggu candlestick momentum sell, di mana candle close di bawah MA50 dan juga top bottom BB. Itu kita nak. Sekiranya minggu besok dia close di bawah dan dah confirm dan kita switch kepada M15, okay, switch pada M15 dan kita kena cari di antara mid BB to top BB untuk kita punya entry besok. Okay, insyaAllah besok pagi bila market dah buka dalam 10.30, saya akan update kembali untuk kita punya analisis pada malam ni. Kita tengok macam mana. Sekiranya market buka gap up, okay, gap up, dan kita kena hold kita punya position lah. Analisis kita ni untuk entry sell ni kita kena hold. Tapi buat sementara ni kerana market pun dah tutup, okay, so kita menunggu re-entry, kita menunggu signal sell pada minit ketiga tu nanti. Kena stay momentum. Okay, so di sini saya nak offer kepada tuan-tuan semua kerana saya pun dah start dengan trading crude palm oil. Kepada mereka-mereka yang ingin juga bersama-sama saya untuk memahami sistem MP MPR FTA ni, metodologi ni, which is sistem yang saya create di mana saya gabungkan BBMA multi time frame dan juga sistem AWG menjadikan sistem saya ni. Di mana kepada mereka yang ingin untuk menyertai, anda boleh layari saya punya YouTube satu, ataupun boleh pergi ke Telegram saya, support Telegram, boleh cari Coach Nizab, boleh cari Nizab Pawan. Di situ anda boleh tanya saya macam mana nak masuk di dalam grup Crude Palm Oil. Okay,
So insyaAllah bermulanya hari ini kita akan start trade crude palm oil, dan saya akan buat satu group khas lah untuk crude palm oil ni. Okay, kepada yang betul-betul berminat, yang betul-betul nak join untuk trading bersama-sama ni, insyaAllah boleh jumpa saya di Telegram, insyaAllah. Okay, saya offer kepada semua untuk menyertai grup FCPO di bawah kelolaan tim saya untuk sama-sama kita trade FCPO dengan tenang. Okay, so that's all guys. Thank you very much. Stay at home. InsyaAllah walaupun kita stay at home, kita boleh jana sedikit keuangan melalui trading secara elektronik ni. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.